Meow. Ngapain ya? Oke, kita sekarang lagi ada di Taman Geger Menjangan di daerah Purworejo, di dekat kolam renang Arta Tirta tuh. Kolam renang Arta Tirta ada di sebelah ini, persis. Cuma ini lagi ditutup teman-teman nih. Kayaknya masih karena gara corona nih, ada pita polisinya nih nggak boleh masuk. Tapi kalau melihat banyak yang masuk, kayaknya masuk aja deh kalau gitu. Tutup, tapi kita terobos. Tuh kolam renangnya tuh. Pas banget di sebelah kolam renang. Nah, di sini ada tulisannya nih, Taman Geger Menjangan Purworejo. Lumayan bagus, terawat. Sampah-sampahnya cuma daun-daun nih, dikit aja tapi kayaknya rutin disapu nih. Luas juga ternyata nih komplek Taman Geger Menjangannya sampai belakang nih. Di belakang aja gazebo-gazebo nih. Bisa duduk-duduk di sini. Ini ya kayak panggung ini apa nih? Ini sampai mentok belakang ada sawah nih. Sawah. Nah, di sebelah situ itu ada Bukit Geger Menjangan. Di situ ada makam, makam Imam Puro kayaknya. Kalau nggak salah namanya. Jadi kalau pas tanggal-tanggal tertentu ramai pada takziah ke situ. Oke, kita balik lagi. Ini di bagian tengah taman. Ada kolamnya tuh. Ada ikannya enggak ya? Coba kita lihat. Dia bisa ambil kambunya enggak? Hah? Ada ikannya. Ini ikannya nih. Ikan sapu-sapu. Pergi dia. Nah, di sini ada tempat sampahnya nih. Ada yang organik, anorganik tuh. Tempat duduk, bangku-bangku, tempat sampah lagi. Ngapain ya? Ini loh, apa namanya buah ini? Kembang kerokot, gitu nggak tahu namanya. Ini dulu kan kita suka ambil, terus ini ujungnya diisep. Ah, manis ya? Manis. Ini kembang kerokot. Ambil sama ini. Awas ditangkap loh nanti loh, ambilin bunga. Ini bunga yang jatuh kok. Oh iya. Sini ada sarang semut nih, gede banget nih. Tuh di atas juga ada tuh. Di pohon sebelahnya juga ada tuh. Besar banget. Ada air mancur. Tapi airnya kotor. Bougainvil. Ini ada tempat bermain. Tapi ini besinya udah karatan gini. Udah lama kayaknya. Tuh, Mas Kenja udah naik aja. Tapi ini udah kotor ininya nih, besi-besinya nih. Udah karatan nih, udah berkarat. Enggak kayak kemarin pas di mana kemarin? Jegir. Jegir Dedipati itu masih bagus. Ini udah karatan semua nih. Ayo naik, bisa nggak? Naik.
Ayo. Ayo. Semakin rame. Luncur. Satu. Ada pasirnya, kok. Yuuu. Ayo. Ayo adek. Nyaw. Atut. Kita cuci tangan dulu. Ini ada keran nih. Cuci tangan dek. Cuci tangan dulu dek. Tapi gak ada sabunnya ya. Coba ada sabunnya. Oh, di situ ada toiletnya tuh. Tapi kayaknya ditutup deh. Ayo kita lihat yuk. Berfungsi gak toiletnya ya. Di sini ada pos satpamnya. Toilet. Ih, serem teman-teman. Serem toiletnya. Ayo kita balik. Makin siang makin ramai nih. Di depan juga banyak warung-warung tuh. Bisa ngopi, ngemil, cilok. Ini disediakan parkir buat sepeda nih. Nih buat sepeda nih. Ini nggak ada yang jaga parkir, kayaknya gratis nih parkirnya. Tuh, ada jus, ngopi-ngopi, pop ice, pop mie. Tuh, Mas Kenja asik main sendiri, goyang-goyang. Duh, ngapa? Oh, di latihan keseimbangan. Oke, kita udah selesai nongkrong di taman. Kita lanjut jalan lagi. Oke, kita lanjut. Nah, ini di sebelah kanan ini ada kolam renang Arta Tirta. Nah, dulu kalau waktu kecil sering banget renang di sini. Karena dulu cuman satu-satunya ini kolam renang di Purworejo. Kalau sekarang udah ada yang baru? Kayaknya sih sekarang udah ada lagi yang lain. Tapi karena lagi corona ditutup ya. Oke, ini kalau ke kanan ke arah Magelang, nanti ke kiri. Ke kiri kok? Purworejo. Oke, lampu merah. Ini persimpangan, ini kalau ke kanan ring road ke arah Kebumen. Ini kalau lurus ke pusat kota atau ke Jogja juga bisa. Iya, nampas ya. Canvassing. Mikro yang mana? Itu udah lewat. Pasar Baledono, pasar terbesar di Purworejo. Pasar Baledono ini bangunan baru nih, bukan baru sih, maksudnya dulu nggak kayak gini pas waktu kecil. Terus ada kebakaran, terus dibangun kayak gini, jadi lebih bagus sih, lebih bersih. Ada eskalatornya juga. Tuh, ada robot Bumblebee. Alun-alun nih. Oh, tapi ditutup tuh. Di garis kuning semuanya, nggak boleh ke situ.